What's up guys? Jumpa lagi dengan aku Mevas. Dan kenalin, ini adalah editorku. Dia adalah orang yang mengedit videoku udah beberapa tahun ini. Yo, what's up? Hey, Cory. Sorry. Yo, what's up, Cory? Potong gaji nih, barusan nampol aku potong gaji ya. Oke, jadi hari ini aku akan mengetes editorku ini apakah dia itu bisa main Minecraft atau enggak. Karena kan udah bertahun-tahun nih ngeditin videoku di dunia Minecraft. Nah, apakah bisa dia bermain Minecraft atau tidak? Alright, hari ini aku bakal ngikutin kamu, Cor. Ngikutin okay. Kamu. Kamu mau ngapain aja? Intinya kita tuh berusaha untuk menamatkan Minecraft, tapi karena ini mode hardcore, jadi kita bisa mati. You know? Alright, yaudah aku bakal ngikutin, kamu akan menjadi leader kita hari ini, kita mau ngapain, alright. Oke, untuk pertama kita ngapain nih enaknya nih? Kalau dilihat dari video-video yang udah gue edit, pasti mencari ini nih. Menebang pohon kah? Hari-hari menebang pohon kah? Astaga, hari-hari guys ya, udah lama banget hari-hari tidak menebang pohon, oke. Nah, aku udah dapat 4 kayu nih, ya kan? Terus aku harus ngapain nih? Kita harus ngapain nih setelah mendapatkan beberapa kayu? Berdasarkan ingatanku, kita buat crafting table. Oh ya, crafting table. Oke, kita bikin yang namanya crafting table. Satu aja kali ya. Nggak usah rebutan. Tuh, satu. Oke, terus bikin apa lagi, Bang? Di ini dulu ya. Oak plank. Dijadiin oak plank, kemudian dijadiin apa lagi? Petik. Jadiin setik, oke, terus? Abis itu, biasa, kapal dan PX. Oke, aduh, kayaknya ini gagal nih, ngeditin videoku gagal nih. Biasanya aku bikin PX doang, buat apa? Oh, alay. aku udah buat dua, ini. Oh ya udah, oke. Terus habis ini kita ngapain? Oke, aku harus ngikutin. Sorry guys, kita harus ngikutin lead bang editor ini ya. Oke, kapak sama pickaxe. Oke, kita ngapain nih sekarang? Udah punya kapak, punya pickaxe. Yang kedua adalah batu. Mencari batu, gimana tuh? Biasanya aku mencari batu, gimana cara mencari batu? Ngerong sih biasanya. Ngerong kata dia. Oh iya, oke lah. Kita ngerong, oke. Sudah ngerong, oke, aku akan mengikuti beliau ini ya. Nah, ini aku nemu nih. Oke, nice one. Oke. Biasanya berapa batu yang aku pakai nih? Kalau pickaxe sama kapak berarti 6. 6. Oke. Aku lulus ini, Bro. Lulus. Masih oke. Oke, terus habis itu nih bikin langsung pickaxe ya dari batu ya berarti ya. Tuh, bentar, keluar aku. Ya, terlanjur dong. Udah bikin aku. Keluar aku, apa aja? Sorry. Aku DC dong. Masuk lagi. Oke, terus setelah bikin pickaxe sama X, kita ngapain nih? Oke, selanjutnya kita mencari iron. Mencari iron tuh. Oke, mencari iron tuh kita harus kemana nih? Mencari iron. Gua. Itu sih kayaknya sih aku melihat something sih di sana tuh. Ya enggak sih? Mana Pak Bos? Sana ayo. Kamu kan ngikutin kamu ini lead-nya kan kamu hari ini. Sana aku tidak melihat Pak Bos. Itu loh ada bebatuan gitu loh tuh. Oh, oke. Aduh. Nih. Aku baru di sini lihat loh aku pakai popo Pak Bos. Tapi kan kamu sudah bertahun-tahun lihat aku loh. Nih. Apakah ada gua? Oh ternyata tidak ada gua. Scam. Kita cari gua dulu deh. Cuman ngomong-ngomong nih kita lapar loh. Itu tuh bang, itu bang ada kambing bang itu bang. Bisa lah dibelah itu tuh. Ya nggak sih? Ini lelah sih. aduh. Nice one. Nih. Tuh, ada musuh pertama. Musuh pertama, ayo coba buktikan kamu adalah kesatria sesungguhnya. Ayo. Ya itu pakai kapak, ya bener. Oh my god. Makan daging itu, makan daging zombie. Sidara. Nah. Klik kanan bang, klik kanan lah bang.
Aduh, ini baru mulai sudah kayaknya gagal ya guys ya. Aduh, ya sudahlah. Ini banyak air nih. Kita harus cari iron ya berarti ya. Oke, kita cari iron dulu ya guys ya. Oh, kamu enggak pakai night vision. Tidak, Pak Boy. Aduh, ini udah kamu bikin torch bentar. Aku cariin deh. Aku cariin. Kamu enggak ada tifen juga? Tidak pakai, Pak. Astaga, ini noob sekali beliau ini loh. Minimal optifen lah ya, minimal itu ya. Nah, udah ya, udah terang lagi nih. Kayaknya gua yang kita masukin salah sih. Kita harus cari gua lain sih. Pindah nih, Pak Bos. Pindah. Kita harus cari gua lain. Mau nyariin enggak kamu deh, kamu depan. Aku kan nge-follow kamu nih. Ya, tadi seenggaknya battle pertama udah menang ya. Nanti berarti ku bantuin. Ayo. Ayo, let's go. Okay. Cari. Enggak usah lari-lari. Nanti cepet lapar kita. Oh my god, ada skeleton. Aduh. Ada tulang, Pak Bos. Aduh. Skip aja sih daripada meninggal ya, guys ya. Ada ikan nih. Mau nangkap ikan lu enggak buat makan? Keren loh. Ikan, kita bantai para ikan ini loh. Let's go. Kenapa? Zombie, Pak Bos. Ya ampun, lawanlah. Kan kamu udah bertahun-tahun ini mengedit ini, harusnya kan easy lah. Ginian doang mah. Ya iyalah, ginian doang mah bikin turuh. Oke, kita bikin yang namanya furnace. Dan ini aku bikin aja guys ya, biar bang editor ini mencari ikan ya guys ya. Zombie, Pak Bos. Apalagi ya, ampun. Lawanlah. Kenapa kau kabur dengan zombie-zombie gini doang lo ya, ampun. Ya udahlah guys ya, kita bunuh dulu ya. Oke, kita akan melindungi ya. Main aman. Itu gunanya kamu, Pak Bos. Astaga. Ya ngomong-ngomong, kita udah punya ini juga, punya iron. Kita masak juga kali ya ironnya, biar kita punya shield paling enggak kan. Harusnya kamu yang bilang loh. Kamu inisiatif kayak, kita kayaknya harus bikin ini deh. Oke, ulang. Wah, kayaknya kita butuh ini deh untuk melindungi diri. Apa ya enaknya ya? Itu namanya armor, Pak Bos. Kemarin tadi kan kita tadi obrolan kita kan mau shield. Kenapa jadi armor ya? Astaga. Enggak tahu ya. Salah tadi. Aku agak hopeless ya guys ya di sini ya. Apakah kita beneran bisa menamatkan main game? Sepertinya harapanku mulai pupus ini semua. Kompornya kurang satu, Pak. Oh iya, bikin lagi aja deh, ambil lagi, heeh. Oke, udah jadi, Pak Bos. Oke, benar. Tuh ada zombie tuh. Lawan. Lawan, hati-hati, sakit loh itu. Nice, akhirnya aku melihat kamu gak kena damage ya. Good. Oke. Okay. Oh iya, bikin shield, gimana? Bikin shield. Aku ingat itu, Pak Bos. Oke, okay. gimana? Ajarin aku dong, aku gak ngerti nih. Gak paham aku. Caranya? Butuh satu iron, oke. Okay. Ironnya sih di kamu semua ya. Oke, okay, di ujung. Lalu kita bentuk V. Oke. Kayu-kayunya. Oke. Okay. Okay. Ngomong-ngomong sih aku boleh loh dibagi satu. Oh, kamu bikinin deh. Nah, itu. Thank you ya. Iya, udah tuh. Oke okay, ya, seenggaknya kita udah aman nih, ada shield. Oke, itu makanan-makanan di bawah tuh, ambil makanan. Kita harus mencari gua lagi ya, karena kita masih kekurangan iron. Cari deh, mining deh, hati-hati nih. Tempatnya sepertinya lumayan berbahaya ya. Kual sama iron, kita perlu kual sama iron. Cuman kalau kamu mau ke Nether tanpa iron sih, it's okay. Itu mah 15 menit tamat, Pak Bos. Kamu tuh harus percaya diri, kawan. Bang Editor tuh udah percaya diri, karena kita tuh sudah berada di dunia Minecraft bertahun-tahun. Kita harus yakin kalau kita akan mati cepat gitu loh. Bertahun-tahunnya aku hanya memonitor, Pak Bos. Dan langsung ini, bukan agen lapangan deh, Pak Bos. Bukan agen lapangan ya. Oke. Ini ada koal nih. Masya Allah.
dapat 3 nih. Yang 3 pertama aku bikin bikin apa enaknya? Nih kamu yang akan memprioritaskan item-item penting. Kita bikin apa dulu? Oke. Sepengalamanku nih. Iya, sepengalaman kamu. Empat cuma dapat sepatu, Pak Bos. Gak lulus, guys. Editorku gak lulus, guys. Gak lulus. Pertama itu kita bikin ya, bakal dulu. Iya. Katanya armor. Lah enggak dong, armor tuh emang part penting. Tapi kan aku bilang tadi, kita tuh bisa aja tanpa armor gitu loh. Cuma hal yang penting buat namatin tuh apa gitu loh. Nih sambil cari Aaron lagi deh, kita ke bawah ya. Oke guys, udah gak lulus ya guys ya. Udah minus 1 poin ya guys ya. Tapi di sini guanya mana bundut semua lagi, ya ampun. Udah gak ada apa-apa ini. Lanjut lagi kah kita? Yaudah lanjut lagi yuk. Aduh, sudah tidak ada apa-apa ya. Ini kenapa aduh, sih gua gua? Ih, bagus ya kan? Pakai. aduh. Mana gitu ya? Nike nih, Pak Bos. Sepatu keren. Ya ampun. Emang keren sih. Cuman ya. Bosnya enggak dibagi, guys ya. Cukup tahu ya. Lihat ya, Air. Gak ada apa-apa ya. Kita nyebrang dulu kali ya. Untuk nyebrang kita enaknya bikin apa nih? Kita butuh sesuatu untuk menyebrang ke sana. Bikin perahu, Pak Bos. Yeah. Perahu dari iron. Tuh. What do you mean perahu dari iron? What do you mean? Ini zaman modern, Pak Bos. Pakainya besi, bukan pakai kayu. Gimana-mana ya, besi tenggelam ya. Kamu depan. Okay, yo. Let's go. Depan tuh ada kapal tuh, depan. Mana, Pak Bos? Itu kapal apa sih, Break? Depanmu itu loh, depan. Depan. Ya depan. Saya tidak lihat, Pak Bos. Dan depan ini loh. Mana, Pak Bos? Depan itu loh. Oh, itu. Ya ampun, tuh gede banget sih, Break. Aduh. Tenggelam kapalnya, Pak Bos. Namanya Shipwreck, ya ampun. Namanya Shipwreck, kapal yang rusak, ya kan. Ada apa nih? Nemu kota isinya paper, rotten, subjus, sama dapat armor. Lumayan, aku dapat armor kepala. Ada lagi nggak? Di atas ada nggak? Kosong, Pak Bos. Aku cek bawah dah. Nggak ada juga ya. Kita cari sekarang yang namanya ini, apa namanya? Lava pool. Sebenarnya di tempat kita tadi ada sih kayaknya. Tempat kita nge-spawn pertama. Kanan kayaknya. Balik nih, Pak Bos. Kanan. Saya lupa arah, Pak Bos. Sana. Kayaknya ada sih tempat kita nge-spawn awal-awal tuh ada yang kebakar-kebakar gitu aku lihat. Let's go. Dia keluar dari kapal ya. Ini aku punya 8 iron, aku... Ini kamu bikin deh, bikin lagi nih, jangan sampai salah. Malah buang koal ya kan. Nih, bikin lagi, jangan sampai salah tuh. Okay. Kita perlu apa nih? Kalau kata Pak Bos tadi, kita butuh ember. Ember. Oke. Okay. Ember. Udah. Satu untuk Pak Bos, satu untuk diriku. Oke. Ya, berarti gitu. Ember, Pak Bos. Iya, bener sih. Gak salah sih, guys, ya. Walaupun sebenarnya satu embernya cukup ya, guys, ya. Cuma ya sudah lah, ya. It's okay, ya. It's okay, brother, ya. Ambil beberapa kayu buat di nether nanti kalau kita menemukan something-something. Alright. Kalau udah, tinggal kita cari lava pool. Nah, ini nih langsung nemu, brother, nih. Langsung nemu. Ini jadi tempat kayak waktu nge-spawn awal-awal kebakar, nih. Sekarang nih, tantangan baru. Apakah kamu bisa membuat yang namanya portal? Hah? Kayaknya berat banget ya, guys. Baru pertama main Minecraft udah suruh kayak gini. Bentar. Ini nih, aku kasih kamu spot deh. Kamu dari sini nih ya. Ini aku tutup ya. No! Bro, okay, I'm satu poin untuk dia. Editor. Oke. Yaudah. Ini karena kayak gini, terlanjur, oke. Okay. Aku sebenarnya mau naruh ini ya kan, malah dan jangan sampai ini hilang ya. Kamu ada batu lagi nggak? Batu ada 2. Ya, cukup. Aku udah cukup. Yes, taruh sini lagi.
Nah, anggaplah ini udah jadi. Malah aku kasih air, guys ya. Kamu bikin selanjutnya deh, tahap selanjutnya. Awal-awal kamu harus bikin kayak gimana dulu bentuknya? Aw. Pak Bos, aku nggak punya batu, Pak Bos. Cari. Pakai dirt juga ya? Bisa, pakai dirt bisa. Aman. Duh, lupa Pak Bos, nyontek dulu kali ya. Nyontek dulu. Oke, aku bikinin gini aja deh. Nih. Nah, ingat gue sih gini ya. Oke. Apakah benar Pak Bos? Maybe. Ini kalau nggak hati-hati nih. Bisa kesana nih, coba. Apa yang selanjutnya apa? Ini kalau kena ini Pak Bos. Bentar, gini deh, aku tutup deh. Awas, geser dikit. Ini aku tutup deh, biar nggak sedih-sedih amat ya kalau gagal ya guys ya. Dah. Hampir ya. Oke. Berarti yang di sini nih Pak Bos. Bener kan? Udah nggak apa-apa. Udah, lanjut. Coba kamu bisa bikin nggak? Aku nak sambil cari bahan-bahan dulu ya guys ya. Mari kita lihat hasilnya ya. Ingat, ukurannya udah ngerti? Enggak. Oh no! Oke. Be done, bro. Editor 1, editor 2, Pak Bos, kosong. Enak aja, ini bukan aku, kocak. Ini bukan aku, kocak. What do you mean? Udah, guys. Ya, coba. Lanjut. Ini bukan aku, bro. Oke, semangat. Tebang. Abis ini gaji editor naik ya guys ya. kalau bisa dapatin naik ya. Kalau nggak bisa dapatin turun berarti. Ya. Oke. Kebakar. Dikasih kayu lo. Lagi ada blok kok. Sangat smart ya bos ini. gak ada blok lagi. Aduh, mana pickaxe ku hancur lagi. Nah, aku masih menunggu loh ini loh. Sabar, Anda melihat amatir membuat ini ya. Tenang, aku percaya loh, ini percaya kamu bisa. Yo. Banyuku hilang, Pak Bos. Banyuku hilang. Okay. Pak Bos. It's okay. It's okay nih, gue tambahin nih. Ampun. Mana airku nih? Nanti kamu nyemplung lava, mati. Tuh. Jadi deh, Pak Bos. No. Oke, udah jadi kah? Oke, ya, seenggaknya walaupun tidak sesuai template, cuman it's okay guys, yang penting jadi ya. It's okay, brother. Lawanlah. Ayo, adu mekanik. Nice. Oke, terus kita butuh apa sih buat nyalain ini? Butuh korek gas, Pak Bos. Ya, butuh korek. Nah, bahannya apa aja tuh? Lihai aku ini, Pak Bos. Udah lihai kah? Real kah? Ini, Pak Bos. Cari ini nih, bahannya, Pak Bos. Ya udah, hancurin nih. Mana ya? Bahan. Ini tuh, dapet tuh. Udah. Nih, aku kasih nih. Airnya di kamu, kan? Yoi. Nah, ini aku udah bikin korek gas, Pak Bos. Yo, let's go. Let's go. Harusnya sih secara armor kekuatan kamu ya. Kita harus bisa bertahan hidup. Let's go. Ayo. Oke, kita udah ke nether. Let's go. Oke. Now, kita harus cari apa? But we need to find. Langkah berikutnya kita. Kamu di mana kamu? Hey, sini woi. Woi. Bisa-bisanya dorong lo, woi. Ini nih isinya lava semua ya. Kita nyemplung meninggal ya. Nih, kita cari dulu tempatnya ada di mana. Oke. Okay. Udah yuk. Udah gimana? Jangan ikut sini. Mencari apa ya? Kita mencari fortress. Ah, betul. Yes, yuk. Ini menurutku adalah tempat di mana perjuangan sih untuk hidup.
Ingat, kamu nggak bisa pakai air ya di sini ya, ingat. Iya, emberku udah kosong, okay. Mbak Bos. Oke, okay, oke. Mana-mana, kita harus jalan nih, ngikut nih. Tuh, depan ada, aduh, ada musuh tuh. Gimana tuh? Easy banget ya. Ah, easy banget ya. Easy banget ya, itu ngomong-ngomong tempat itu tuh agak berbahaya ya. Sakit banget. Emang sakit. As, babi, depannya lagi ada babi. Ayo, kita mau kemana nih? Ayo, kenapa kamu menjadi ragu? Bang Ed? Fortressnya mana, Pak Bos? Gak tahu ya, kan kita harus cari. Sini. Kita tuh harus cari di mana? Hah? Hah? Badak. Kamu mana? Babi, badak. Kamu di mana? Lah, kamu di situ. Aman kan? Ada babi. Ya udah, biarin aja kesini lo. Aku lo jalan kesini, kamu malah kesono no. Waduh, ini nggak bisa. Ini sih jalan buntu ya guys ya. Jalan buntu ini berarti mau nggak mau kita harus melawan babi-babi tadi. Apakah ini akhir dari semuanya? kenapa kamu langsung nganu udah gini. Aku punya teknik ini, bagus. Enggak. Aku punya teknik bagus ini. Jadi salah satunya mancing nge-shield. Oh my god, itu terlalu banyak sih babinya. Oh my god. Jadi salah satu shield, pakai shieldmu. Kalau kamu diinjer, kamu pakai shieldmu. Klik kanan, jangan lupa klik kanan. Oke. Bentar ya. Not today. Ingat ya, kamu punya shield bisa dipakai, oke? Okay? Oke, lihat kiri aja, lihat kiri sini. Oh no. Suaranya itu. Aduh, ada babi lagi. Waduh, semuanya babi. Sini. Go run. Oke. Chill. Sini dulu. Chill. Aduh, ini lava semua lagi. Ini dua ngelawan aja. Nice. Ayo, lanjut. Aduh, bagaimana perasaan kamu, Bang Ed, ketika udah sampai di sini? Terlalu easy ya, guys. Waduh, terlalu easy ya, guys ya. Bukan cuma modal kapak batu ini dari zaman batu, Pak Bos. Let's go. Kita akan membuat jalur untuk ke atas. Oke, aku punya ide. Kita mungkin harus nyebrang ke sana sih. Nyebrang ke sana, ke atas sana. Nah, kamu harus bikinin jalan ke atas sana sekarang, Kor. Waduh. Kan kamu udah nonton aku biasanya ngebul-ngebul ke atas gitu kan? Iya sih? Iya. Nah, ini nih. Sekarang skill kamu dicoba, ayo. Aku akan membuat... Bukan jalan ke atas nih. Sepertinya jalan terjun nih, Pak Bos. Gak, aku percaya kamu bisa. I trust you, bro. Let's go, bro. Tendang, aku ini editor, Pak Bos. Kalau gagal, ntar aku cut. Parah. Oke. It's your time to make a bridge to there. Ayo, let's go. Oh no. Jangan lupa jongkok. Yes. Oh. Jongkok itu bikin kamu nggak bisa keluar blok yang kamu injek. Tapi keluar yang lain ya, Pak Bos ya. Pasti jongkok. Ini aku bisa bikin bridge naik ke sana, dia lurus ya. Sudah lah, it's okay lah. Ayo, lanjut. It's okay, lanjut. Satu tahun kemudian ini, Pak Bos. Satu abad kemudian. Mana ya? Ada tidak nih? Oh, I think I see something, Kor. Mana, Pak Bos? Dead. Mana? Tuh di depan sana itu ada bastion depan sono no. Ya masalahnya tuh kita harus nyebrang. Gimana tuh lagi, Pak Bos? Ah, ini, Pak Bos. Sebenarnya kamu jongkok tinggal gini aja loh nih, jongkok sambil klik kanan aja gini nih. Pet. Ya oke, udah sampai nih, nice. Memakan dua lebih cepat daripada aku ya guys ya. Iyalah. Kamu tadi okay pendek, lah. Kamu tadi pendek aja lama loh. Nah, tempatnya di bawah sini kan? Iya. Kita coba cari jalan deh. Oh, tempatnya di situ tuh.
Ini tinggal kita bikin lagi, let's go. Aduh. Awas. Nah, tinggal kita bikin lagi ya kesini ya, let's go. Nah, kamu tahu kan tempat ini sangat berbahaya. You know, right? Nah, di sini kita akan berusaha mencari yang namanya gold karena ini kan bastion kan. So, kita akan coba cari gold. Benar. Tapi kita nggak punya armor gold, Pak Bos. Ya, resikonya sih begitu makanya. Kita bahkan belum menemukan gold apapun gitu loh. Ini namanya tempat bunuh diri nggak sih, Pak Bos? Tempat bunuh diri, oke. Okay. Ya tempat ini lumayan berbahaya ya. Jadi teknik sederhana nih, aku ajarin kamu teknik sederhana. Untuk melawan mereka, kamu bisa naik 2 blok kayak gini. Itu udah aman. 2 blok. Yes. Kalau mereka datang. Cuman ya kalau posisinya kayak gini ya. Nih, posisi kayak gini dia bisa naik ya. Kayak gitu ya. Oke? Okay? Understand? Oke, okay, let's go. Bawah situ, oke. Okay. Oh, bawah sini ada ruangan nih. Suaranya kenceng banget loh, Bos. Iya, itu namanya tantangan hidup. Suara-suara tantangan. Oh my god, lihat itu. Lihat itu. Kita udah dilihat ya, by the way. Satu tabok enggak sini, Pak Bos? Dia sakit banget sih. Ngomong-ngomong aku kasih tahu aja ya, dia sakit banget by the way. Ada lagi nih. Bentar aku pancing dulu. Tuh. Tuh, mereka di bawah semua tuh. Nah, ini nih perlu berhati-hati nih. Ini gua kasih panah, Pak Bos. Ini. Sana, bye. Nih, jadi kita bisa Oh no, wait. Sebentar. Kita dipanahin, kita langsung kabur. Sabar. Chill, bro. Ini aku karena membawa satu orang ini, aku harus berhati-hati, guys, ya. Oke. Okay. Hati-hati ya, itu ada yang mana juga. Dia memanah temannya. Oh, nice. Nah, itu yang anu. No. Hey, chill, bro. Chill. Gini. Ada yang kalau yang panah udah mati enggak apa-apa sini, kamu geser kiri. Jangan lupa selalu jongkok di sini ya. Oke. Apakah Pak Bos kebelet? Enggak, aku mau pancing dia ke sini nih biar bisa kupukulin. Biar bisa kupukulin nih. Nah, kalau di sini kan tinggal pukul itu. Nah, kayak gitu tuh. Tuh mereka bisa naik enggak? Okay. Aman sih kayaknya. Aman. Oke, okay, let's go. Meeting aman. Cek semua posisi. Sabar. Sabar, Adinger. Sabar, Adinger, dong! Oh no. Chill. No! Nah, editorku mati! Oh, guys. Api, Pak Bos. Sepertinya sebuah kesalahan mengajak dia ke sini, nih. Hey, sini kalian. Hey, kamu sudah membunuh editorku, ya. Awas aja. Woi, chill, bro. Oke, sini. Alright guys, ya jadi kira-kira seperti ini ya perjalanan kita mengetes bang editor kita ini ya. Nah, gimana Kor? Ternyata easy, merasakan waduh, Yumin sangat easy, kamu mati aja. Yumin sangat easy. Ya guys, emang tempat ini berbahaya sih guys, ini termasuk tempat yang kalau buat orang yang baru belajar emang susah. Ya, seenggaknya dia sudah bisa mencapai titik ini ya, guys, ya. Dan ya, mungkin sampai di sini, guys, ya, video kita kali ini. Dan kalau misalnya kalian ada saran, kita ngapain lagi sama Bang Editor Core ini, ya. Tulis di kolom komentar, guys, ya. Alright, jadi seperti dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Dan subscribe juga, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video live streaming selanjutnya. Bye-bye.